Maka jangan bapak ibu terkicuh pula. Ha, saya ni Syafi'i mazhab saya, tapi saya tak berkunut. Bapak boleh cara tunco. Apa boleh cara tu? Ha, sekolah kami Syafi'i, kamilah yang Syafi'i aslinya. Kalian tak berkunut no. Kalian tak pakai usali, kalian tak pakai zikir jahar, kalian tak pakai doa bersama. Syafi'i nan mano maksud kalian? Ha, Syafi'i nama ngelala di pasau tu mungkin dia kan. Ada Syafi'i namanya. Tapi kalau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, jelas seperti amalan yang diamalkan oleh Imam Nawawi, itulah amalannya Imam Asy-Syafi'i. Ini ada di kita doktor di Riau ni. Oh, saya ni mazhab saya Syafi'i, tapi saya tak berkunut. Ha, orang awam iyo lo keciknya tu. Oh iyo. Jadi tak sedo Syafi'i itu yang berkunut tu, tidak. Orang Syafi'i sekarang ni banyak salahnya. Salah pula awaknya. Mulai dari adanya negeri Melayu ni, muftinya sudah Syafi'i. Sampai ke kita hari ini, mazhab Syafi'i masih berkembang di kita di Riau ini. Jangan bilang tak ada mazhab Syafi'i di Riau. Orang-orang Riau umumnya mazhabnya Syafi'i. Berkunut, zikir jahar, doa bersama. Semua itu jelas amalan yang diamalkan oleh mazhab Syafi'i. Ada datang pula lah satu salah seorang ustaz. Dia beda Syafi'i dengan Syafi'iyah katanya. Ha, tambah nampak bongak orang tu. Tambah nampak tak berakal dia tambah nampak.